Selamat datang Ice Team Motor. Shalom. Hari ini kita tengok dua biji CF Moto, model terbaru CF Moto 450SA Sport Mia Design 450cc 50 mia horsepower, top speed lebih kurang 190 lebih. Okey, motor ni main ringan 168 cm saja, kg saja, 168 kg. Kemudian dia punya seat height pun tak tinggi sangat, sesuai untuk Asian, 795 mm saja. Okey, dia datang ada dua warna. Kita pusing dua warna dulu. Pusing tengok warna dulu. Okey, datang cutting design stiker dia memang maya cantik. Tayar depan 110, tayar belakang original datang 150. Lampu signal semua full LED, siap ada TFT screen. Okey, ini yang warna hitam. Harga jualan kat Malaysia sekarang RM28,800. Okey, RM28,800. Ini yang kita suruh pasang exhaust Acra lah. Datang tak ada Acra sekali. Okey, untuk yang beli loan punya, kita sekarang ada promotion, ada free exhaust full system Acra per week. Okey, horsepower lagi naik lagi sikit lah. Okey, sekali lagi. Okey, kita tengok yang warna putih dulu. Okey, yang paling cantik, you tengok bila on kunci macam dia punya lampu LED. Oi, banyak cantik. Okey, dia punya lampu full LED depan belakang, signal semua LED, signal kat ini side mirror sini. Kalau rasa side mirror akan blok you punya cornering susah, dia boleh lipat saja macam ni. Okey, senang saja. Okey, motor ni datang memang upside down fork lah, upside down fork, single disc brake original datang, sudah kasih you Brembo. Okey, depan belakang Brembo brake, braking system memang sudah cukup bagus lah. Okey, kemudian datang sudah ada winglet. Okey, winglet ni memang main keras punya, main tahan. Datang kilang siap ada slider. Okey, untuk overseas spec dia datang ada Europe spec, dia datang ada racing footrest lah. Okey, untuk yang Malaysia version dia tak ada racing footrest. Okey, standard punya footrest saja. Kemudian ini adjust dia lah. Belakang punya design pun main cantik, belakang punya lampu pun main cantik. Okey, belakang punya cutting design, signal pun cantik. Kalau you mau nampak belakang sporty lagi, belakang Echo ini boleh cabut saja. Okey, nampak kita boleh tolong buat nampak lagi garang. Okey, kemudian dia tangki dia 14 liter, full tank lebih kurang 200 lebih ke 300 km lah, tengok berapa laju you bagi. Okey, kita tengok dia punya meter pula. Okey, ini TFT screen. Okey, buka on saja. Sekarang ada satu layer plastik lah, so tak berapa clear, you koyak lagi cantik. Okey, datang dia datang memang ada ABS. Okey, kemudian dia ada information. Kita tengok menu dulu, tekan masuk. Apa yang dia ada? Nombor satu untuk setting lah, setting dia ada apa. Okey, dia ada meter pun ada dua design. Okey, satu design ni, lagi satu old fashion band design, you boleh sendiri pilih. Okey, meter macam mana you mau nampak. Okey, okey, kemudian dia ada unit ini kilometer mouse. Okey, itu boleh tukarlah. Connection ini untuk connect you punya telefon. Okey, boleh dengar music, boleh navigation, itu GPS, boleh orang incoming call, you boleh tahu siapa call you lah. Optional info, ini untuk tengok trip kat luar punya. Brightness, okey, lagi terang ke you mau lagi gelap ke pun boleh. Itu luar punya trip reset boleh. Over speed alarm. Over speed alarm maksudnya kalau you takut terlalu laju you tak perasan. Okay, you bawa terlalu laju tak perasan, you boleh set punya on. You mau bila dia remind you 120 km/h macam remind you ke, you mau set sampai 150 ke 180 ke pun boleh. Atau you kalau tak mau, you memang mau laju, kasih off sajalah. Kemudian time setting lah, itu masa lah, set time. Kemudian gear chain reminder. Gear chain reminder maksudnya kalau satu reminder untuk you tukar gear lah, bila you mau set bila 6,500 RPM, you mau dia tukar, you mau dia reminder pun boleh. You mau set 7,000 RPM baru reminder pun boleh. Okay, ini semua boleh set punya. Okay, kemudian language lah. Language dia sini ada Chinese, English atau ini bahasa apa saya pun tak pasti. Okay, satu English atau Chinese sajalah. Okay, atau all reset, kilang punya reset. Kemudian kita ada ini kalau you connect phone, you boleh dengar music. Okay, dengar music you kena ada sendiri yang bluetooth lah. Ini motor dia tak ada speaker, you kena ada pasang sendiri yang bluetooth. Ini untuk navigation you kena connect your phone. Ini connect phone punya function. Last kali dia ada vehicle info dia ada ini motor dia punya battery charging berapa kilometer lagi boleh jalan, dia punya Celsius untuk motor sekarang berapa. Okey, kemudian dia ada mau info ini untuk berapa kilometer suara jalan, ini motor baru lah kosong. Kemudian kalau ini
Moto ada apa masalah dia akan keluar loh. Okay, you boleh tegang loh. Sekarang ini moto baru belum isi petrol lagi. So dia tulis satu masalah ini moto tak ada petrol. Okay, tak ada petrol. Service pun you tak payah ingat biar sini ada, dia akan ada reminder biar ini moto service first service 1000 continue setiap 5000 service sekali. Kemudian version info ini meter biar version version berapa? Version 1 lah ini baru keluar biar new version. Okay, mari kita cuba start tengok CF Moto 450 SR ni bunyi dia macam mana. Sorry, kita start yang sebelah tu. Okay, warna hitam. Ini siap ada Acra. Jom. Okay, ini bunyi full system Acra lah. Bunyi tak kuat sangat kerana dia tengah ada satu power bomb lagi. Kalau tak mau power bomb tu, kita kaya direct lagi kuat lah pun boleh buat. Bunyi asal boleh tengok yang sebelah ini. Okay, tadi itu putih yang baru masuk, belum charge battery lagi. Okay, kita tengok yang ini. Standard yang bunyi macam mana. Okay, boleh pusing satu round tengok. Okay, actually bunyi standard pun sudah sedap lah. Okay, sekali lagi CF Moto 450 SR ni harga jualan sekarang Malaysia RM28,800, deposit rendah RM3,000. Okay, 10% lah, lebih kurang 10%, lebih kurang RM3,000, bulanan RM400 lebih 7 tahun. Okay, sekarang ada promotion free exhaust full system, ada free helmet full face, jacket, glove, this lock chain tube. Okay, warranty 2 tahun, free service 2 tahun. Spare part sekarang pun tak payah risau kerana dia sekarang under M-Force. So you pergi kedai SYM ke, Benelli ke, W Moto ke, Keyway ke, CF Moto ke, dia under M-Force ada 8 ke 9 brand. Okay, you pergi mana-mana satu dealer pun boleh under warranty. Okay, kalau siapa yang minat boleh terus WhatsApp saya lah, kita boleh hantar satu Malaysia. Okay, Sabah, Sarawak semua boleh hantar, beli, bayar deposit, you WhatsApp dokumen, bayar deposit, kita boleh hantar sampai rumah kasih you, siap ada free gift semua sekali. Okay, kalau minat terus datang Ice Motor World, salam tengok motor ni. Okay, itu saja, jumpa lagi, bye.